Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengerusi majlis yang berbahagia, Cik Sandy Tan selaku pengelola Kelab Pidato Perdana Malaysia, yang berbahagia Cik Fahmi selaku Ketua Jurulatih Kelab Pidato Perdana Malaysia, ahli-ahli Kelab Pidato Perdana sama ada yang lama ataupun yang baru tiba pada malam ini, saya mengalu-alukan ketibaan saudara-saudari di majlis perasmian Kelab Pidato Perdana bagi cawangan pusat bandaraya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana kita diberi kesihatan untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi meneruskan kelangsungan tertubuhnya Kelab Pidato Perdana yang kelima di seluruh Malaysia. Hadirin yang hormati sekalian, sejak kebelakangan ini kalau kita lihat, tuntutan bagi rakyat Malaysia untuk menjadi seorang yang begitu jitu atau jati diri yang lengkap amat diperlukan. Ini sejajar dengan perkembangan semasa di mana kalau kita lihat era apabila kertas wawasan 2020 diperkenalkan semasa pembentangan kertas kerja bertajuk Malaysia Melangkah ke Hadapan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, menyatakan bahawa Malaysia ini akan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Tetapi majunya Malaysia bukan hanya sekadar maju dari segi material ataupun kebendaan, tetapi maju dari segi kerohanian ataupun rakyatnya. Inilah yang kita tekankan apabila beralih pucuk pimpinan daripada Tun Mahathir kepada Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, di mana menekankan pembangunan manusia itu sendiri. Dan sehingga kini kita hanya tinggal 6.5 tahun lagi akan menemui tahun 2020. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian yang hadir pada malam ini, adakah kita telah bersedia untuk menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020? Kalau kita lihat prasarana yang berada di negara kita pada ketika ini, bangunan-bangunan tinggi melangit dengan bangunan KLCC yang tinggi di belakang, di hadapan bangunan Lembaga Tabung Getah ini, kalau kita lihat boleh menjadi satu kebanggaan kepada negara kita. Bagaimana dengan prasarana pengangkutan awam yang begitu canggih, tidak ada terdapat di negara-negara yang baru nak membangun. Tetapi Malaysia telah berjaya dalam masa yang terdekat ini menyediakan prasarana yang hebat untuk menunjukkan bahawa Malaysia mampu untuk menjadi sebuah negara maju. Tetapi apabila kita melihat keadaan masyarakat yang masih berada ketika ini, kalau kita lihat apa yang sering diperkatakan, prasarana kelas pertama tetapi minda masyarakat masih kelas ketiga. Kalau kita lihat pembangunan yang ada sekarang ini begitu tidak setara dengan pembangunan minda masyarakat. Kalau kita lihat apakah ciri-ciri masyarakat yang perlu ada,
Kalau kita lihat, masyarakat perlu mempunyai jati diri yang kukuh, menjadi seorang yang bijak untuk menilai apa sahaja yang diberikan atau dibangunkan oleh pihak kerajaan pada masa kini. Lantaran itu, penubuhan kelab ini sebenarnya sinonim dengan perkembangan semasa, di mana kelab ini bukan hanya untuk membangunkan sahsiah atau jati diri seorang pemidato, tetapi kita berlatih bagaimana untuk membangunkan keyakinan terhadap diri seseorang itu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, di dalam kelab pidato ini ingin saya terangkan bahawa kita di dalam kelab ini akan melatih sebaik mungkin peserta-peserta atau ahli-ahli kelab tentang teknik-teknik berpidato. Di dalam kelab ini juga kita memperkenalkan beberapa teknik seperti teknik 8 campur 8. Apakah dia 8 campur 8? 8 yang pertama adalah merupakan asas bagi seorang pemidato untuk bercakap di hadapan dengan lebih yakin, dan 8 lagi yang ditambah adalah untuk sebagai lanjutan kepada kemahiran tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu juga, di dalam kelab ini juga kita akan memperkenalkan 28 siri ucapan yang perlu dipelajari oleh setiap anggota ataupun ahli kelab pidato perdana. Justru itu, saya pada malam ini merasa sungguh bangga apabila dipanggil ke hadapan untuk memberi ucap tama, walaupun dalam keadaan ataupun masa yang ringkas, tetapi merasa sungguh bangga kerana boleh menyatakan sesuatu yang selama ini terbuku di hati saya sebagai ahli kelab pidato perdana, di mana hanya kelab ini sahajalah yang mampu untuk melatih seseorang untuk bercakap dengan lebih yakin di hadapan. Dan kita, perjalanan kelab pidato perdana ini walaupun penuh gerik getirnya, tetapi alhamdulillah, kelab pidato perdana telah berjaya menubuhkan kelab yang kelima pada malam ini. Dan saya bagi pihak kelab pidato perdana juga menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru tiba pada malam ini untuk menyertai kelab pidato perdana. Kerana hanya dengan berpidato kita mampu untuk merasa yakin berhadapan dengan orang ramai. Kerana hanya dengan pidatolah kita yakin untuk berjumpa atau bercakap tentang sesuatu yang ingin kita sampaikan dengan lebih jitu lagi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang hormati sekalian, memang kadang-kadang agak sukar dalam proses pembelajaran. Kata orang, bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sarungnya. Alah bisa tegal biasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lantaran itu, memang pada awal pembelajaran kita merasa sungguh perit apabila disuruh berdiri di hadapan, bercakap di hadapan khalayak dan akan dinilai. Tetapi inilah proses pembelajaran di dalam kelab pidato perdana. Alhamdulillah, dalam perjalanan hampir lebih daripada 5 tahun kelab pidato perdana ini diperkenalkan, ramai yang telah menempa kejayaan. Kalau kita lihat bagaimana seorang pemidato yang berbangsa Rusia telah menyertai kelab pidato ini dan sekarang ini lebih yakin untuk bercakap di khalayak ramai. Bagaimana seorang peniaga barangan Cina telah turut serta di dalam kelab pidato dan menjadi seorang peniaga yang berjaya. Begitu juga dengan berbagai lagi atau ramai lagi ahli-ahli kelab yang telah berjaya menempa nama.
Jadi saya bagi pengerusi, sebagai pengerusi Kelab Pidato Perdana Cawangan Pusat Bandaraya ini, menyeru kepada tuan dan puan-puan, jangan segan, jangan silu untuk menyertai Kelab Pidato Perdana. Dan saya berharap Kelab Pidato Perdana ini akan menjadi satu badan ataupun satu kelab yang mampu melahirkan pemidato-pemidato hebat dan boleh ditampilkan ke persada dunia. Jadi sebelum saya mengakhiri ucap tamat pada malam ini, saya ingin menghadiahkan serangkap pantun untuk dibawa atau sebagai bekal kepada tuan-tuan puan-puan. Pisau raut si bongkok hulu, bentang tikar tengah halaman, hasil dan laut menjadi guru, alam terbentang jadi pedoman. Intipati katanya, kita hendaklah menggunakan sebaik mungkin apa yang ada di sekeliling kita untuk kita ambil, kita garap untuk sebagai bekal atau pedoman untuk kita melayani hidup sebagai rakyat jati Malaysia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.